Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman? Kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini sudah terlihat merah-merah ya. Apa teman-teman? Iya, cabai merah ya teman-teman ya. Dan caranya kita lihat ya, caranya seperti ini teman-teman. Untuk pisau yang digunakan yaitu model pisau yang runcing seperti ini. Jadi aplikasinya seperti ini teman-teman. Dari ujung ke bawah seperti ini, dan di sebelahnya kita urutkan kembali. Tapi jangan lupa untuk diberikan space ya teman-teman, jangan terlalu dekat. Oke, seperti ini teman-teman. Kita ulangi kembali sampai benar-benar terpotong semua lingkarnya. Dan kita ulangi lagi untuk yang baris atasnya atau yang kedua. Jadi kita taruh di antara potongan yang pertama tadi ya teman-teman ya. Kita ulangi kembali ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita urutkan kembali untuk potongannya, dan sangat cepat, mudah, cantik, dan tentu saja sangat menarik ya teman-teman, karena warna merah cabenya itu yang membuat kontras warna tampilan untuk tumpengnya. Dan agar terlihat lebih mekar, harus kita rendam terlebih dahulu ya di dalam air wadah baskom. Dan setelah kita rendam selama 5 menit, hasilnya seperti ini teman-teman. Wow, cantik sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.